Suaranya, oh my god. Yo, sel, welcome back to my YouTube channel. Guys, hari ini aku mau bikin video reaction karena Danis Secret Number baru aja menjadi peserta di program King of Max Singer. Nih, banyak banget yang berseliweran di Twitter, katanya Danis ini keren banget. Makanya aku tuh penasaran banget pengen lihat sekeren apa sih vokalis terkuatnya Secret Number. Kita bakal lihat bareng-bareng. Oke guys, langsung kita tonton aja videonya Danis di King of Masked Singer. Kaja. Aku gak tahu cowoknya siapa ya. Oh my god, ini lagunya. Oh, my favorite song. Suaranya, oh my. Nomor cowok. Aduh. Merinding, sumpah. Oh my god, Danis. Oh my god. Gue dong liat panelisnya sampe wow. Aku gak tau ini cowoknya siapa ya. Ini rivalnya Danis ya disini. Denis kayaknya bisa ngeluarin soundtrack sendiri nih guys. Oh, enak banget suaranya, gila. Suaranya cowoknya agak serak-serak gimana gitu ya. Oh. Ini apa, menghayati banget. Wow. Oh my god. Suara Danis tuh crunchy, enak banget pokoknya dengarnya. Ini aku dengerinnya pas suasananya di luar lagi hujan. Oh my god, enak banget. Wow. Oh, lihat dong panelisnya. Wow. Suara Danis, gila. Mereka tuh senyumnya, gak bisa ditahan. Oh. High note-nya. Wah, wow, dewa, cuca. Wah, gila, Danis. Oh my god. Wow. Tebak. Aduh. Danis tuh suaranya ya guys, crunchy. Terus kayak bener-bener style YG banget kan. Seperti di video yang pernah aku bilang, di video reaction aku, dia tuh punya karakteristik suara YG. Makanya waktu itu dia pernah direkrut sama YG juga kan. Nah kalau gak salah di
acara ini juga panelisnya, salah satu panelisnya bilang, ini kayaknya style 21 nih, bener aja emang. Soalnya emang suara dia tuh karakteristiknya seksi, crunchy, terus kayak gimana gitu ya. Kita bisa dengerin aja, kita bisa bedain gitu kan, kayak ini anak YG banget. Oh my god, Dennis, kamu harus ngisi salah satu soundtrack drama. Itu suaranya bagus banget. Ini tuh lagu favorit aku, guys. Dan gak tahu Dennis nyanyiin ini tuh kayak yang, aduh, enak banget. Apalagi suasana di luar lagi hujan. Ini pas banget gitu kan, momennya cocok banget. Aduh, Dennis, oh my godness. Please, bikin lagu solo Dennis. Atau mungkin ngisi soundtracknya gitu ya. Semoga aja ada ya tawaran untuk ngisi soundtrack setelah acara ini berlangsung. Keren banget. Oke guys, secara nggak langsung Dennis membuktikan bahwa dia adalah salah satu vokalis terkuat. Salah satu vokalis terkuat di generasi K-pop yang keempat. Menurut aku ya, di antara idol perempuan, pokoknya yang vokal kuat itu aku pikir Dennis nih salah satunya. Dan ini bakal menjadi, apa ya, kebanggaan tersendiri gitu kan. Secret Number punya vokalis sehebat Dennis gitu. Wow, debak. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video reaction aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Annyeong!